Siapkan botol plastik dan di dalamnya sudah diisi benda, kemudian letakkan jari luncur tangan kanan pada sisi samping botol, dan kita mulai menggoyangnya ke kiri kanan dengan cepat seperti memainkan angklung. Oke, cara menghafalkannya saya berikan contoh. Di sini Diego akan memainkan not la pada bagian intro. Jadi ini harus dihafalkan semua supaya tahu kapan gilirannya membunyikan angklung. Kemudian Diego juga akan memainkan D pada bagian iringan lagu. Di sini juga harus dihafalkan dan cara menghafalkannya dengan bernyanyi. Jadi sambil bernyanyi, sambil membunyikan angklung sesuai dengan bagiannya gilirannya kapan. Kemudian di sana sudah ada suku kata yang saya beri underline. Maksudnya pada suku kata tersebut pertama kali kita menggoyangkan angklungnya terutnya. Ada satu video lagi yang berbeda dengan video ini yang berisi rekaman lagu instrumen Tuhan Kita Segala Bangsa. Di sana dapat digunakan untuk anak-anak belajar di rumah. Berikut ini saya akan memberikan contohnya. Di sini saya akan memainkan bagiannya Diego yaitu bagian not la dan bagian D untuk iringan lagu. Re, sol, la, sol. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa.